Dari dulu selalu iri, kini tikung Reino Barak foto lawas Syahrini saat nemplok Ariel Noah yang sedang bersama Luna Maya viral di sosial media. Warganet dari dulu ngarep. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Bak dekati semua mantan Luna Maya, ternyata Syahrini pernah tertangkap kamera dengan dekat dengan Ariel. Kehidupan cinta Syahrini seakan tak pernah lepas dari sorotan publik. Banyak yang mencibir Syahrini lantaran menerima pinangan dari Reino Barak yang merupakan mantan Luna Maya. Hal tersebut lantaran diketahui Luna Maya dan Syahrini sebenarnya merupakan sepasang sahabat dan sang model juga sempat rasakan hancur pasca putus dari Reino Barak. Tak ayal kejadian tersebut membuat Syahrini dapat julukan sebagai orang yang teman makan teman. Tak hanya menikah dengan Reino, rupanya Syahrini diketahui sempat dekat dengan mantan Luna Maya. Sosok tersebut diketahui adalah penyanyi tampan Ariel Noah. Dilansir dari Surya Malang, Syahrini sempat digosipkan dekat dengan Ariel Noah saat Luna Maya masih jalin cinta dengan Reino Barak. Kabar tersebut diketahui dari salah satu foto yang beredar di jagat maya. Dari akun Instagram @danu99 nyinyir, pada foto tersebut terlihat Reino, Luna dan Syahrini berjejer sedang berfoto bareng dengan seorang pria. Pada foto kedua nampak Syahrini dan Luna Maya sedang berfoto bareng dengan Ariel. Pada foto yang kedua Luna Maya dan Ariel saat itu masih berpacaran. Unggahan akun Instagram @danu99 nyinyir itu pun langsung dibanjiri komentar warganet. Hoho, ternyata udah dari dulu ya Min, Patime ngejar deketin siapapun yang deket sama Luna. Tapi sayangnya si Ariel kagak kena, yang kena malah Tesi KW, tulis akun netizen. Wow, dari zaman sama Ariel gitu dibilang bukan temen, tulis akun @sarahdj. Sebagai informasi, kabar tentang kedekatan Ariel Noah dengan Syahrini memang pernah viral di media sosial. Hal tersebut berawal dari foto Ariel Noah bersanding dengan Syahrini. Ternyata foto tersebut merupakan proyek iklan yang modelnya dibintangi Ariel Noah dan Syahrini. Saya kan jadi bintang iklan, jadi sama-sama ada di iklan itu, ungkap Ariel Noah. Sebelum menikah dengan Reino, Syahrini bahkan pernah mengunggah kebersamaannya berdua dengan Ariel. Selain itu, Syahrini dan Ariel pun ternyata pernah membuat kolaborasi lagu bersama. Video kedekatan Ariel dan Syahrini pun beberapa kali diunggah oleh para penggemarnya, termasuk akun Twitter @wearpersipfans. Kedekatannya Ariel pun juga pernah diunggah oleh Syahrini. Hal ini nampak dari Instagram Syahrini setahun sebelum menikahi Reino. One set life, tulis Syahrini. Karena video tersebut, Syahrini pun dijodohkan dengan Ariel oleh warganet. Banyak yang menganggap bahwa keduanya sangat serasi. Mereka melakukan hubungan seks, karir Syahrini hampir hancur saat boroknya dengan pria boleh dibongkar sosok ini. Nama Syahrini memang tak pernah lepas dari dunia keartisan, termasuk gosip yang sering menerpa banyak selebritis. Bahkan selebritis Syahrini disebut salah satu artis yang selalu diiringi sensasi di perjalanan karirnya sebagai penyanyi. Tak sampai di situ saja, Syahrini pun juga sempat dicap sebagai pelakor saat dituding merebut Reino dari sisi Luna Maya.
Namun siapa sangka ternyata gosip miring mengejutkan juga pernah menerpa istri Reino Barat tersebut. Gosip miring itu pun pernah menggemparkan jagat media sosial saat kemunculan salah satu pria yang mengaku ayah angkat dari Syahrini. Bahkan sosok pria bule tersebut mengaku kalau Syahrini memang pernah menjalani kedekatan bersama dirinya. Kedekatan hubungan keduanya juga disebut-sebut berlangsung cukup lama. Pria yang bernama Lawrence itu bahkan membuat sebuah blog yang berisikan bagaimana ia dan Syahrini menjalani hidup bersama. Lebih mengejutkan lagi, Lawrence pun mengakui sempat beberapa kali menghidupi Syahrini layaknya ayah pada anaknya. Tetapi siapa sangka, tiba-tiba ia mengaku geram lantaran Syahrini mendadak hilang begitu saja ketika akan menikah dengan suaminya. Setelah tiga uang, usai kabar mengebohkan tersebut, seorang wanita muncul dan membongkar borok Syahrini. Secara mengejutkan, perempuan tersebut mengatakan kalaulah Syahrini sebetulnya sudah pernah berhubungan badan dengan Lawrence. Pernyataan tersebut dibeberkan oleh seorang YouTuber bernama Julie Chaniago. Dalam pengakuannya, ia mengatakan kalau hubungan Syahrini dan Lawrence lebih dari hubungan anak angkat dan ayah saja. Ia mengumbar informasi tersebut pasca melihat adanya keributan antara Lawrence dan Syahrini. Yang mana Syahrini dirasa terlalu cuek dan menanggapi Lawrence, Julie Chaniago yakin 100% kalau keduanya bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan. Julie yakin 100% mereka pernah melakukan hubungan seks. Julie yakin, ucap Julie Chaniago. Ia meyakini Syahrini dan Lawrence melakukan tersebut ketika sang diva berada di Belanda. Julie yakin di dalam hati mereka melakukan itu waktu Syahrini di Belanda, tambahnya. Ia merasa jika kemungkinan Lawrence memiliki rasa iba pada Syahrini. Sayangnya ia malah dibuat kecewa dengan perilaku Syahrini dan memilih untuk mengumbar kedekatan mereka.